Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan melakukan pemupukan yang 4 hari lalu sudah kita pupuk cabai ini. Hari ini kita akan pupuk kembali dengan pupuk kalium ya. Nah, kita akan membuat juga pupuk kalium dan ampas kopi sedikit dan juga itu ada garam sedikit sahabat ya. Dan juga kita akan memanfaatkan nitrobakter sahabat ya dengan membuat pupuknya 5 liter sahabat ya. Nah ini nitrobakternya sahabat ya, seperti ini penampakan nitrobakter kita sahabat ya, sudah padat sahabat ya. Seperti ini penampakan pupuk nitrobakter. Nah bagi teman-teman yang mau menyaksikan cara pembuatan nitrobakter, silahkan teman-teman cek di deskripsi. Insya Allah admin akan tempelkan link untuk pembuatan nitrobakternya sahabat ya. Ya sahabat tani, kali ini kita akan memupuk dengan pupuk kalium sahabat ya. Kita akan menggunakan ini pupuk kalium 1 gelas sahabat ya. Ini kita akan mix dengan nitrobakter. Harapannya ketika pupuk kalium kita campur dengan nitrobakter, maka kalium akan menjadi kalium nitrat sahabat ya. Oke sahabat tani, untuk pupuk kaliumnya kita gunakan 1 gelas dan nitrobakternya juga 1 gelas. Jadi total per ember ini 400 ml sahabat ya, per 10 liter air. Oke sahabat tani, kita aduk dulu sebentar ya. Kemudian kita kocorkan per pohonnya 1 gelas. Ini juga merupakan testimoni hasil aplikasi kalsium nitrat dan juga fosfat nitrat yang sudah kita aplikasikan 4 hari yang lalu sahabat ya. Dan seperti ini hasilnya, tanamannya makin subur ya, makin hijau setelah kita aplikasikan nitrobakter yang kita campur dengan kalsium dan juga kita campur dengan fosfat. Waktu itu kita gabungkan sahabat ya, fosfat nitrat dan juga kalsium nitrat. Dan hari ini kita rolling menggunakan pupuk kalium supaya buahnya semakin lebat. Oke sahabat tani, untuk proses pembuatannya kita siapkan abu sahabat ya. Nah sahabat tani, abu ini 30%-nya adalah kalium sahabat ya. Nah makanya kita akan manfaatkan abu dari sabut kelapa dan juga batok kelapa untuk yang ini sahabat ya. Tapi kalau teman-teman punya abu sekam padi juga nggak masalah sahabat ya. Sekam padi juga tinggi kaliumnya sahabat ya, pada abu sekam padi. Oke sahabat tani, kita siapkan abunya 3 kg sahabat ya, untuk membuat pupuknya 5 liter sahabat ya. Oke sahabat tani, abu 3 kg ini kita masukkan ke dalam ember. Kemudian kita ambil air nitrobakter sahabat ya, POC nitrobakter 3 gayung sahabat ya. Ya, sahabat tani, kita ambil cairan nitrobakternya 3 gayung, sahabat ya. 1 2 Ya, seperti ini nitrobakter, sahabat ya. Oke sahabat tani, sekedar berbagi aja seperti ini. Ketika nitrobakter dicampur bersama abu, lihat sahabat ya, ada belukutuk-belukutuknya seperti mendidih sahabat ya. Ya seperti ini penampakannya ketika nitrobakter dicampur dengan abu sahabat ya. Seperti ada letupan seperti itu, seperti mendidih sahabat ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita aduk nitrobakter bersama abu 3 kg sahabat ya.
Nah, sahabat tani, selanjutnya kita saring, sahabat ya, karena kita hanya mengekstrak abu saja dengan nitrobakter. Maka ampasnya kita pisahkan bersama cairan nitrobakter, sahabat ya. Selanjutnya, karena ini cuma 5 liter, kita gunakan garamnya sedikit saja, setengah sendok saja, sahabat ya, sebagai tambahan mineral aja dan juga sebagai makanan saja, sedikit saja, sahabat ya, setengah sendok makan saja untuk garamnya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, supaya nitrobakter kita aktif lagi, lebih kuat lagi, kita tambahkan gula pasir kalau ada, sahabat ya. Tapi admin menggunakan ampas kopi saja, karena admin ngopinya itu pakai gula pasir, sahabat ya. Kita gunakan ampas kopi sedikit ini sebagai makanan mikroba yang ada pada cairan nitrobakter, sahabat ya. Kalau punya urea juga bisa dimasukkan 1 sendok urea atau 3 sendok urea pada cairan nitrobakter yang kita campur bersama abu tadi, sahabat ya. Selanjutnya kita aduk, sahabat ya, cairan abu tadi dan juga ampas kopi dan garam sedikit, sahabat ya. Sahabat tani, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam jerigen. Oke sahabat tani, seperti inilah cara mudah mengekstrak abu menjadi pupuk kalium super, sahabat ya. Bahkan kaliumnya ini kalium nitrat, sahabat ya, karena kita campur bersama nitrobakter. Apa itu kalium nitrat? Yaitu kalium yang mudah diserap tanaman. Dan kelebihannya, ketika kita campur kalium bersama nitrobakter ini, selain bisa melebatkan bunga dan buah, juga bisa menyuburkan tanaman, sahabat ya, karena ada nitrogennya, sahabat ya. Dan juga kelebihannya yaitu tanah akan gembur karena ada nitrobakterianya, sahabat ya. Oke sahabat tani, ini fermentasinya nggak lama, kita tinggal fermentasi selama 7 hari saja, setelah itu kita bisa aplikasikan, sahabat ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal tutup, sahabat ya, tapi nggak usah terlalu rapat karena nitrobakter ini masih membutuhkan udara. Kita kendorkan aja. Sebaiknya kalau pengen cepat berkembang mikrobanya, kita kocok tiap hari, sahabat ya, sampai 4 hari. Kalau misalkan nggak mau pakai tutup seperti ini, bisa juga menggunakan kain, sahabat ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita tinggal dosisnya ya. Nah untuk dosisnya seperti yang tadi itu, kita gunakan 1 gelas atau 200 ml per 10 liter air, sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti ini cara mudah membuat pupuk kalium dari abu dengan nitrobakter saja, sahabat ya. Ini akan jadi kalium nitrat dan terbukti tanaman semakin lebat, bunganya tidak rontok, dan tanamannya semakin subur, ijo royo-royo. Gunakan 200 ml per 10 liter air, sahabat ya, dan dikocorkan per batangnya 1 gelas. Oke sahabat tani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.